Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channelnya Isma Jahira. Di video kali ini adalah tips untuk menghilangkan bulu-bulu halus, yaitu dengan menggunakan bahan alami, namun hasilnya ini sangat permanen. Oke, sebelum melanjutkan nonton videonya, jangan lupa ya, support dulu channelnya dengan subscribe, like, dan juga share. Bahan pertama yang perlu kalian siapkan adalah 1 buah telur, 2 kemudian pisahkan saja antara putih dan juga kening telurnya, karena yang akan kita ambil adalah putih telurnya. Kemudian setelah itu, tambahkan saja tepung maizena, kira-kira 1 sendok makan. Aduk sampai tercampur rata. Biasanya putih telur dengan tepung maizena ini apabila dicampurkan akan terasa lengket. Dan ini sangat berguna sekali untuk menghilangkan bulu-bulu halus. Kemudian, langkah ketiga adalah siapkan saja gula putih, siapkan kira-kira 1 sendok teh. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Menggunakan bahan alami ini untuk menghilangkan bulu halus pada tubuh tidak membuat kulit menjadi iritasi, kering, ataupun kemerahan. Cara ini sangat aman dan sangat ampuh sekali dalam menghilangkan bulu-bulu halus. Bahan ini boleh kalian gunakan setiap hari, minimal 2 kali sehari, dan gunakan sampai benar-benar bulu halusnya hilang. Tapi dengan catatan, bulunya ini tidak boleh dicabut, tetapi apabila kalian sering menggunakan bahan ini, maka si bulunya akan rontok dengan sendirinya. Oke,
Oke, mungkin itu ya tips pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang sudah nonton dan yang sudah support channelnya. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Bye!